Senam. Bentar ya. Bayar juga kalau yang begini nih, ya. Berapaan? Satuannya 35. Ini? Iya. Dari gede bang. Si Brawin? CS 11-13. Berarti 10-300. 350. 350 ribu ya, orang gila. Orang gila. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Culik Lagi. Salah ngobok-ngobok, tapi kan ngobok nggak asik. Cuma masalahnya Bang Yoga nih jarang jualan. Jadi yang kangen kayak gue juga Bang Culik, gue kangen batunya sama bro. Gue juga kangen sama dia. Karena yang memulai tempur di jenis-jenis mas koki yang grade-nya di atas rata-rata, ya sebetulnya ini dia pemain utamanya ini. Lalu ada lapak-lapak yang lain. Jadi Bang Yoga ini bahkan penerus abangnya dia dulu. Ada namanya Bang Ujang, dia pemain koki sejati. Dan sekarang dia lebih aktif ngayanin toko ya. Iya bang, kirim-kirim aja. Iya. Nah itu kemarin kalau lu nggak dagang di sini siapa yang nungguin bang? Kosong. Kosong kan? Lu dibayin sama orang Eki ya? Dan malam ini dia bawa mas koki, tapi mas kokinya yang Om Yokan. Mas koki receh bang. Mas koki apa? Mas koki receh. Jadi sebutannya mas koki receh. Sebetulnya nggak receh-receh banget. Cuma ini yang biasanya ditemui orang yang cuma nyari asal mas koki, yang baru-baru belajar. Yang bagusnya ada-ada bro. Bisa habis. Nah. Cuma ini juga habis juga stoknya. Kita tanya dari yang paling murah, paling kecil. Ini isinya banyak banget, ada 10 biji. Isi 15. Isi 15, jual berapa ya bang? 25.000. Tuh. Jadi satunya berapa tuh? 1.650. 1.650 ya? Segede ini bro. Dan ini biasanya kalau kita di toko akuarium ini satu harganya itu bisa 5.000-an. Goceng. Ini dia. Betul ya Bang Yoga ya? Ini aslinya harganya sekitar 2.000-2.500, iya. Tapi di rapaknya Bang Ujang cuma 1.600 perak bro. Ini kalau di toko-toko akuarium ya harganya sekitar 5.000. Mahal, murah lah. Ini Om Yokan lagi, ini Red Skate. Ada nyebutnya Red Skate, Red Cup, Red Rasket. Nah itulah bahasa-bahasanya lah. Banyak. Banyak sebutannya. Ini sih berapa Bang Yoga? Isi 5 Bang. Jual berapa? 50.000. Bisa kurang. Iya bisa kurang. Jadi ditanya nih toko akuarium jambulnya ada harganya 25.000-an. Ya emang segituan lah bro. Nggak usah lu tawar lagi bro. Nggak usah. Murah udah. Terus dia rancu kecil. Wih punya rancu. Rancu babyan. 1, 2, 3, 4, 5. Jual berapa ya? Isi 5, 30. 30, 6 ribuan ya? Pakai bahasa Sunda, Kak. 6 ribuan. Ini biasanya di toko jual 15 ribu itu biasa, bro. Karena Bang Ujang ini melayani harga toko, melayani teman-teman yang untuk jualan lagi. Harganya udah segituan. Apa tuh? Ini ada yang isi 3. Isi 3 gedean. Berapa nih, Bang Yoga? 50 ribu. 50 ribu. Dan kurang ajarnya dia buat jari ini. Harganya berapa ya? Ntar kita tanya. Kurang ajar deh. Gaya-gayaan dia majang apa? Arwana. Oh, ada yang isi satu nih. Itu gedean, Bang. 25. Ini 25 ya? 25.000. Goceng ya? Panda reject. Lah yang ini. Isi 240. Isi 240.000 bro. Gede bro. Nah ini cakep nih. Ini berapa ya? Isi 250. Ini isi 250. Sama ya? Sama bang. Isi 2 ya 50-an ya. Ini? Yang mana? Sama itu. 50. Ya. 50. Ini di kantong. Habis pesenan. Itu pesenan Bang Yoga? Pesenan semua 30 ekor itu. Aduh gede-gede banget itu. Itu harga 35. Hah? Mau diangkat? Cuma masalahnya memang pasnya tebel bro. Budi, wow, kecil. Wih,
Itu pesanan orang, Pak Yoga. Hah? Edan, berapa ekor? Ini yang 10. Jual berapa? Satuannya 35. Ini? Iya. Dengan ini, Bang. Si Brawin. Ces 11-13. Berarti 10 300. 350. 350 ribu, orang gila. Orang gila. Orang gila. Aduh. Aduh. Itu bahaya. Bahaya. Ini pesanan orang juga. Ini pesanan 40 ekor. Jadi kiriman 50 ekor kebagian cuma 10 ekor. Dapatnya 50 ekor cuma kebagiannya 10 buat jualan. Aduh. 40-nya pesanan. Bentar ya. Bang Yoga, kalau yang begini nih berapaan? Yang ini? Iya. Ini 60, Bang, OST. 60. OST ya. Iya. Oh, Randa Hotel. Randa Hotel. Cuma yang tricolor itu bagus. 60.000. Edan yang tadi gede-gede banget itu, Bro. Jumbo-jumboan. Wih, dia ada diskus. Parah, gue baru nge. Itu diskus dapat ngibain orang. Dapat ngasih sama orang. Iya. Yeah. Lu jual? Jual. Berapa duit? 200 aja. Segede gaban. 4 in setengah. 4 in setengah itu bisa 5 in, Bro. Bisa 5 in. 200. Bang Culik mau kan saya kasih. Tapi yang sekarang menarik juga, Bang Ujang ini punya ini, Bro. Ini kumpai ya, Slayer ya. Slayer itu tank mat-nya. Pasangan. Ini pasangan? Ya. Nah, kalau nggak dipasang, tuh jadinya duda dia. Angel fish ya. Angel fish ini, Memphis. Murah. Jual berapa di pasangan? Jual sih 40.000. 225. Bisa kurang. 200 dah tuh. Tinggal 3. 225. 200 dah. Jardini. Gede lu jadinya dia. Saya 10, Bang. 10 ya? 10 cm. 200 ya? Iya, 200 aja. Nggak bisa kurang lagi tuh? Bisa. Tenang aja. Bisa, Bro. Asli gue batuk. Asli gue batuk. Ini Angel Fish, Memphis. 40 ribuan? 40 ribu aja. Yakin lu, Bang Yoga? Yakin. Gede lu ini. Gede banget. Gede banget, sumpah gede banget. Barang jarang juga dia. Jarang segede ini. Ini indukan sih ya. Udah masuk indukan. Apa indukan apir ini bukan? Kalau apir belum, Bang. Belum. Dan dia punya jardini. 200 ribu bisa kurang lagi. Bener-bener diobral sama dia. Nah, obral. Mentoknya kena berapa jadi ini? Yang mana? Jardini. 19 paling. 190, Bro. Size-nya udah 10 cm, size aman. Tapi ini paling bahaya ini, Bro. Sumpah. 35 ribuan, ini gede-gede loh. Gede. Gede-gede itu. Gede-gede. 35 ribu mungkin di kios itu harganya bisa di atas 100 ribu. 85-75 lah. 85-75 ya segitulah jualnya ya. Kalau buka harga 100 ribu juga bisa aja ya. Ada aja, soalnya ada yang gede juga nih. Ada yang di yang tadi tuh ada size 17 satu ekor. Iya kan? Ada size satuin aja harganya sama. Modalnya sama soalnya, Bang. Nomor WhatsApp masih yang lama? Yang baru. Lah? Yang baru. Yang lama HP-nya rusak. Lihat terus nomornya? Ada, tenang. Weh, HP-nya ternyata rusak dia, Bro. Dan nomornya ganti. Kita tanya dulu nomornya. Nomornya 0838 9147 0516. Bang Yoga, terima kasih banyak loh. Sama-sama, Bang. Kangen gua hari ini terobati dan kangennya teman-teman juga terobati.